Sudah mendengar kita katanya, hal ini bersiap-siap di sebelah sana. Nick akan menunjukkan salah satu perbedaan antara singa laut dan juga anjing laut dari cara berjalannya. Bisa kita perhatikan bersama, singa laut berjalan dengan cara mengangkat kedua flipper depan mereka, sedangkan untuk anjing laut mereka berjalan dengan menggunakan atas perutnya. Nah, kali ini untuk menguji kelincahan dari Nick, pelatih Bogan akan menyiapkan sebuah rintangan yang akan dilalui oleh Nick. Seperti apakah? Ini dia, bagaimana sudah membuka kakinya di terobos oleh Nick. Lagi sayang, bagus, ayo terobos lagi. Sekali lagi yang terakhir, pintar sekali ya Nick. Nah, kali ini Yeah.